dibagi berbagai macam, ada nasi bungkus, ada snack, obat-obatan, pembalut, susu bayi, bubur, dan lain sebagainya. Itu semua adalah berkat sumbangan donasi dari One Vision Indonesia. Alhamdulillah One Vision, bantuan teman-teman semua One Vision Indonesia sangat berguna dan sangat bermanfaat dan dirasakan sekali membawa kebahagiaan buat para korban musibah kebanjiran di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Sekarang berada di Desa Mataraman, di mana desa ini sangat terpencil, jadi bantuan dari relawan ataupun dari donatur sangat susah masuk ke daerah ini. Ya, jadi terima kasih One Vision. One Vision Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Sekarang saya berada di daerah Katingan, ya, tepatnya di Kalimantan Tengah, di mana Katingan terkena bencana dampak banjir. Ya, sekarang saya menuju ke daerah yang jarang sekali tersentuh, di mana daerah ini terjebak banjir. Jadi ada suatu kampung yang sudah tenggelam, ya, tapi masih ada warga yang bertahan. Mereka masih bertahan di sana. Jadi kita mengantarkan bantuan ke sana menggunakan perahu. Terima kasih One Vision telah peduli, ya, kepada saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah, tempatnya di daerah Katingan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Perkenalkan, nama saya Andri Valeri Pratama. Saya hari ini berada di rumah, tepatnya di kota Makassar. Dan pada hari ini saya selaku Master of Ceremony. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat bergabung kepada Anda semuanya, karena Anda adalah orang-orang yang beruntung yang telah diundang untuk mendengarkan peluang bisnis yang sangat luar biasa melalui OP Online pada sore hari ini. Dan tentunya, pada sore hari ini, saya akan mengenalkan kepada Anda speaker kita, presenter kita. Beliau berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Beliau adalah sarjana komputer, dan latar belakang beliau adalah seorang pengusaha yang sukses luar biasa. Dan tentunya melalui bisnis yang beliau lakukan, beliau telah menerima luxury car, yacht, plane, dan villa. Mari saya sambut kepada Bapak Ulung Siana. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Pak Andri, MC yang luar biasa dari Kota Makassar. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, selamat sore dari Sabang sampai Merauke. Nama saya Ulung dan sekarang saya sedang berada di rumah saya di Kota Bandung, Bapak Ibu. Saya tidak akan mengajari Bapak Ibu, tapi saya hanya akan men-sharingkan sebuah konsep bisnis yang sudah saya geluti selama kurang lebih hampir 19 tahun ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu. Yang pertama ya, saya percaya saya akan men-sharingkan dua buah kunci Bapak Ibu, dan dua buah kunci ini saya rasa 99% orang di dunia ini pasti ingin memilikinya, yaitu kunci kesejahteraan dan kunci kesehatan. Nah, kita akan membahas tentang kunci kesejahteraan yang pertama, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai kunci pertama tersebut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih impian Bapak Ibu semua yang ada di rumah saat ini? Ya, apakah Bapak Ibu ingin memiliki usaha sendiri yang mungkin saat ini sedang bekerja dan kena PHK mungkin, waduh, kayaknya kalau punya usaha sendiri asik gitu ya, atau ingin memiliki penghasilan yang lebih besar karena kebutuhan sekarang juga jauh lebih besar, atau ingin membahagiakan orang tuanya, atau ingin memiliki rumah dan mobil baru ya, yang kontrak sana kontrak sini terus, bosan gitu Bapak Ibu ya, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri, atau ingin menjalani masa pensiun dengan tenang, mungkin yang saat ini masa pensiunnya tenang ya, atau ingin bebas uang dan waktu Bapak Ibu, atau juga ingin pendidikan anak yang terbaik, karena saat ini kita tahu pendidikan anak itu sangat mahal sekali, atau yang ingin juga mengalami pengembangan diri yang mungkin Anda merasa, aduh saya ini kayaknya kurang percaya diri, ini saya harus berkembang diri saya. Itu juga Bapak-Ibu. Untuk mencapai semua impian-impian tadi, Bapak-Ibu ya, di dalam sebuah buku yang luar biasa, itu buku yang bernama Cashflow Quadrant, ya, diajarkan bagaimana sih kita mendapat atau menggapai semua impian kita tadi, yaitu kita dengan cara bekerja. Tentu saja, kita sekolah dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, lalu kita cari pekerjaan. Nah, Bapak-Ibu, tidak ada yang salah dengan hal tersebut untuk mencapai impian kita tadi, tapi ada resiko yang harus Bapak-Ibu pikirkan. Ya, di buku tersebut dibahas gimana kalau misalnya satu saat kita tidak bisa bekerja lagi. Mungkin karena usia, mungkin karena kita sakit, mungkin karena kita di PHK, ya, seperti yang terjadi saat ini, Bapak-Ibu. Nah, itu bagaimana dengan kondisi penghasilan kita? Otomatis kalau kita tidak bekerja lagi karena faktor-faktor tadi, kita tidak akan mungkin bekerja dan tidak akan mendapatkan penghasilan. Lalu impian kita jadi tanda tanya besar. Nah, dibahas di buku tersebut juga, ada paradigma sukses, yaitu orang-orang sukses di dunia ini, ternyata sama Bapak-Ibu ya, mereka juga bekerja, tapi mereka bekerja membangun aset. Nah, mereka bekerja membangun aset, setelah asetnya jadi, mereka akan mendapatkan penghasilan yang namanya penghasilan pasif. Kenapa disebutkan penghasilan pasif? Karena ketika mereka memutuskan untuk tidak bekerja lagi, mungkin karena mereka mau pensiun dini, mungkin karena tadi yang sakit mungkin, atau mungkin keluarga terdekatnya membutuhkan ditemani selama terus-terusan 24 jam, ya mungkin sedang sakit. Nah, aset tersebut yang akan menghasilkan penghasilan pasif buat mereka. Nah, Bapak-Ibu ya, jadi luar biasa kalau Anda punya aset. Nah, Bapak-Ibu,
gimana sih cara membangun aset di bisnis ini ya? Di bisnis ini Bapak Ibu akan dibantu ya, bukan sendirian. Jadi Bapak Ibu akan dibantu dengan tim bisnis, yaitu orang-orang yang membagikan link video YouTube ini kepada Bapak Ibu, dan juga akan dibantu juga dengan organisasi pendukung, dan juga dibantu dengan perusahaan yang menyediakan supply produknya Bapak Ibu ya, akan membantu Anda untuk membangun aset Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih membangun asetnya? Di sini pendaftaran Rp99.000 Bapak Ibu ya. Jadi sangat-sangat terjangkau, Bapak Ibu hanya membutuhkan Rp100.000 dikembalikan Rp1.000 Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mendapatkan potongan harga 15% dari harga konsumen, berlaku internasional dan dapat diwariskan. Nah, membangun aset Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 7 jenis bonus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tanya kepada pengundang Bapak Ibu ya untuk lebih jelasnya. Contohnya Bapak Ibu di sini, kalau Bapak Ibu bergabung di Bronze dan Bapak Ibu mensponsori langsung satu orang Bronze juga, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus sponsor namanya yaitu Rp130.000. Kalau di Silver Bapak Ibu akan mendapatkan bonus kurang lebih, so, Bapak Ibu Silver bergabung di Silver dan Bapak Ibu mensponsori satu orang Silver, Bapak Ibu akan mendapatkan Rp364.000. Nah, kalau semakin tinggi lagi Bapak Ibu akan gabung di Gold, mensponsori satu orang Gold, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus Rp832.000 per satu orang Bapak Ibu rekrut. Dan di Platinum Bapak Ibu merekrut dan mensponsori satu orang itu bonusnya Rp1.872.000 ya. Nah, di luar bonus sponsor itu Bapak Ibu, Bapak Ibu jika istilahnya Bapak Ibu menjadi mak comblang ya, Bapak Ibu mengawinkan dua orang ini ya, berpasangan ini, Bapak Ibu akan dapatkan bonus pasangan namanya. Nah, kalau di Bronze Bapak Ibu ada dua orang ya, Bapak Ibu akan dapatkan bonus pasangan, total bonus Bapak Ibu yang terima adalah Rp364.000. Di Silver Rp962.000, di Gold Rp2.184.000. Di Platinum Rp4.888.000 Bapak Ibu ya. Itu dari bonus sponsor dan bonus pasangan ya. Kalau Bapak Ibu bisa berhasil misalnya merekrut misalnya 4.888 kali dalam 1 bulan Bapak Ibu bisa mendapatkan 4 ya kali 2 Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih Rp10.000.000. Jadi besar sekali bonusnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dimaksimalkan di Bronze itu Bapak Ibu akan mendapatkan bonus per minggunya kurang lebih Rp10.4 juta ya, dahsyat sekali itu seminggu Bapak Ibu ya. Di Silver lebih gila lagi Bapak Ibu, Rp20.8 juta, di Gold itu Rp39 juta, dan di Platinum Bapak Ibu Rp65 juta. Bayangkan Bapak Ibu itu per minggu Bapak Ibu ya. Nah, tadi gimana sih Pak, Bronze, Silver, Gold? Nah Bapak Ibu ya, untuk bergabung di Bronze, Silver atau Gold, Bapak Ibu hanya perlu istilahnya membeli produk, belanja produk atau stok produk Bapak Ibu ya. Kalau di Bronze itu kurang lebih 1.300 BV, rupiahnya kurang lebih Rp1.5 juta ya Bapak Ibu ya. Kalau di Silver itu kurang lebih Anda stok produk atau Anda belanja produk kurang lebih Rp3 juta. Di Gold itu kurang lebih Rp6 juta Anda belanja produk, dan di Platinum itu Rp12 juta. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, waduh Pak, saya ini baru ada uangnya 1,5 juta. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, Anda bisa bergabung dulu di Bronze, Anda pilih produknya kurang lebih 1,5 juta, dan Anda bergabung, Anda bayar Rp99.000-nya, Anda akan berada di posisi Bronze. Nah, di Bronze menuju Silver itu diakumulasi Bapak Ibu ya. Lalu, pokoknya Bapak Ibu sampai Platinum itu bisa diakumulasi tanpa batas waktu. Ya, menarik sekali. Nah Bapak Ibu, tadi bonus mingguannya di Bronze 10 jutaan, di Silver 20 jutaan, di Gold 39 jutaan, dan di Platinum Rp65 juta. Nah, kalau saya sih Bapak Ibu sarankan Anda segera mungkin, kalau Anda benar-benar serius, ya Anda bergabung di Platinum Bapak Ibu. Karena selisih bonusnya itu jauh sekali Bapak Ibu, 10 juta dan 65 juta ya. Jadi kalau Anda benar-benar ingin cepat, ya Anda tanya ke pengundang Anda, Pak, saya harus bergabung di mana nih? Pasti disaraninnya ke Platinum langsung. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, ada franchise fast food yang terkenal sekali, itu kurang lebih modalnya 10 miliar, ya. Dan hasilnya itu kurang lebih 20 juta per minggunya, ya. Kebayang Bapak Ibu, itu modalnya 10 miliar dan hasilnya 20 juta. Kalau di kita tadi Bapak Ibu bisa lihat ya, 12 juta misalnya di Platinum, dan hasilnya bisa per minggunya Rp65 juta. Jadi menarik sekali ya. Nah, cara alternatif juga bisa Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bergabung di Gold, lalu Bapak Ibu merekrut dua orang, ya, Gold juga Bapak Ibu nanti akan langsung naik peringkatnya menjadi seorang Platinum ya.
Nah, selain tadi, ada tahap yang namanya tahap pengembangan, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, kalau misalnya bergabungnya di silver, Bapak-Ibu nanti akan langsung otomatis Bapak-Ibu di tahap peringkat bintang 5, Bapak-Ibu. Dan nanti untuk selanjutnya ke tahap peringkat bintang 6, Bapak-Ibu nanti pembelanjaan Bapak-Ibu dan grup itu akan diakumulasi kurang lebih sampai 75 juta, ya, akumulasi tanpa batas waktu, Bapak-Ibu akan naik ke peringkat bintang 6. Nah, kalau ke peringkat bintang 7, ya, Bapak-Ibu, akumulasi omsetnya itu kurang lebih 375 juta. Wow, gede banget. Nah, tenang Bapak-Ibu ya, itu bukan pembelanjaan Bapak-Ibu pribadi, dan bukan per bulan. Ini akumulasi omset Bapak-Ibu bersama dengan grup Bapak-Ibu semua, ya, dan tanpa batas waktu. Jadi, otomatis logikanya, ya kalau misalnya Bapak-Ibu terus jalankan, sama seperti speedometer di mobil, Bapak-Ibu pasti akan mencapainya, ya. Dan tahapan yang tertinggi di nasional itu adalah tahapan bintang 8. Bintang 8 ini kurang lebih akumulasi omsetnya dan grup itu kurang lebih 1,5 miliar, ya. Nah, Bapak-Ibu nanti, Bapak-Ibu tanyakan kembali tentang peringkat-peringkat ini kepada pengundang Bapak-Ibu. Setelah tahapan bintang 8, ada yang namanya peringkat kehormatan, ya. Dan di peringkat kehormatan ini, Bapak-Ibu nanti akan mendapatkan bonus lagi, namanya bonus sharing internasional, ya. Ada seorang bronze lion, kalau Bapak-Ibu ya berhasil mensukseskan dua orang menjadi bintang 8, Bapak-Ibu menjadi seorang bronze lion. Kalau Bapak-Ibu berhasil mensukseskan tiga cabang yang Bapak-Ibu sponsori tadi menjadi bintang 8, Bapak-Ibu akan menjadi silver lion. Kalau empat orang, itu Bapak-Ibu akan menjadi seorang gold lion. Nah, kalau 5 misalnya, ya Bapak-Ibu akan menjadi 1 diamond, 2 diamond, 3 diamond, 4 diamond, misalnya sampai 10 bintang 8, Bapak-Ibu akan jadi 5 diamond gold lion. Nah, kalau salah 4-nya Bapak-Ibu ya jadi gold lion, Bapak-Ibu akan menjadi seorang director. Nah, Bapak-Ibu kalau jadi 4 orang gold lion tadi, jadi director juga, Bapak-Ibu akan menjadi seorang executive director. Dan bonus sharing internasionalnya, itu pasti dahsyat sekali ya Bapak-Ibu. Next. Nah, ini juga ada special reward, Bapak-Ibu, ya. Ini ada penerima special reward di Indonesia sampai akhir 2018. Penerima cash reward $20,000 itu ada jumlah penerimanya 317 orang, Bapak-Ibu, yang sudah menerima $25,000 plus $20,000 US dollar, itu 102 orang. Yang sudah terima $50,000, $25,000, $20,000, itu 63 orang. Dan yang sudah menerima 100.000, 50.000, 25.000, 20.000 alias 195.000 US dollar ada 32 orang Bapak Ibu. Nah, kalau dikalikan jumlahnya itu kurang lebih di kurs dirupiahkan itu 2 miliar 535 juta rupiah ya. Bapak Ibu tidak salah lihat, Bapak Ibu itu benar bonus rewardnya 2 miliar 535 juta rupiah. Reward yang jumlahnya itu luar biasa dahsyat Bapak Ibu ya. Terus, nah Bapak-Ibu tadi yang sudah saya singgung, Bapak-Ibu nanti di bisnis ini tidak sendirian, Bapak-Ibu akan bekerja sama dengan organisasi support yang membantu apa sih langkah-langkah yang harus Bapak-Ibu lakukan agar bisa sukses lebih cepat, yaitu adalah One Vision Bapak-Ibu ya. One Vision adalah organisasi pendukung yang menyediakan sistem dan strateginya untuk membangun aset dengan metode yang sederhana dan mudah diduplikasi. Jadi, semua orang pasti bisa sukses di bisnis ini, Bapak-Ibu. Nah, di One Vision ini akan menjelaskan tentang 7 langkahnya. Nah, Bapak-Ibu nanti silahkan tanya ke pengundangnya. Dan One Vision juga menyediakan alat bantu, Bapak-Ibu ya. Ada starter pack, ini tentang 7 langkah tadi. Ada Netby, ya, langganan kaset, Bapak-Ibu ya. Ada buku-buku yang direkomendasikan. Nah, ini yang luar biasa, Bapak-Ibu. Ada pembelajarannya. Nah, ini ada sebuah vision seminar, Bapak-Ibu, ya. Kita biasa ada pertemuan, itu skalanya ribuan orang. Nah, ini contoh vision seminar. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.
Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body so insane. Jealous of the club. Yang sih itu modalnya kecil, caranya udah ada, konsepnya luar biasa, di mentoring lagi sampai sukses. Latar belakang dancer. Latar belakang ibu rumah tangga. Sebagai mahasiswa, lulusan SMA. Guru. Wirausaha. Pedagang kaki lima. Pengusaha keren terbang. Perawat. Instruktur aerobik. Mantan asisten vice president bank. Karyawan BUMD. Buruh pabrik. Saya dokter. Anggota polisi. Purnawirawan TNI. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. Triggers fast once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Anda mau berjuang, Anda mau kerja keras, Anda juga bisa jadi pemenang selanjutnya. Network marketing itu bisa memberikan peluang yang besar ke orang-orang yang gak punya modal, Pak. Kunci sukses di bisnis ini membangun momentum adalah di pertemuan ke pertemuan. Kalau mau sukses harus hadir ke pertemuan. Kalau kita mau sukses, lupakan alasan. Kalau kita mau beralasan, bye-bye sukses. Anda mau senang-senang sekarang, buang-buang waktu, toh ntar ada saatnya Anda bayar juga di hidup Anda. Mendingan kalau saya bayar sekarang, nikmatin kehidupannya kemudian gitu. Karena menurut saya banyak orang hari ini, Pak, mau sukses di bisnis ini, dia mau pelajari dulu semua baru jalankan. Menurut saya, Bapak Ibu, Anda kerjakan aja, Bapak Ibu. Jangan pernah pasrah dengan kondisi Anda, Bapak Ibu. Jadikan kondisi Anda itu jadi pemicu Anda untuk menjadi orang besar. Anda harus percaya, Bapak Ibu, meskipun Anda belum percaya, paling enggak percaya pada Tuhan, bahwa Anda itu boleh sukses. Dan Anda berhak untuk sukses dalam kehidupan ini. Prioritas pertama pekerjaan Anda di kantor, prioritas pertama kuliah Anda buat yang kuliah. Tapi tolong, prioritas kedua, kalau Anda punya rencana masa depan, jadikan usaha ini jadi prioritas kedua Anda. Sederhana sekali. Berarti apa yang saya pikirkan hari ini akan jadi masa depan saya. Berarti pikiran harus positif sehingga masa depan positif. Nah, itu tadi cuplikannya Bapak Ibu ya, dahsyat sekali pertemuannya dari berbagai macam latar belakang orang. Tadi Bapak Ibu bisa saksikan, itu kita semua bisa sukses juga di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh multiplikasi Bapak Ibu ya. Contohnya kalau Bapak Ibu dalam satu bulan bisa hanya merekrut 2 orang saja per bulannya, dan Bapak Ibu kerja sama tim, semua orang merekrut 2, maka akan terjadi multiplikasi Bapak Ibu di bulan pertama 2 orang, bulan kedua 4, 6, dan sampai bulan ke-10, 1024, berapa sih Bapak-Ibu bonus Bapak-Ibu? Nah, Bapak-Ibu ya, soal kalau Bapak-Ibu bronze, jangan bingung Bapak-Ibu, nanti orang yang Bapak-Ibu rekrut atau sponsori itu juga jadi akan bronze Bapak-Ibu. Nah, kalau Bapak-Ibu bronze bergabungnya, Bapak-Ibu selamat ya, dalam bulan ke-10 Bapak-Ibu akan mendapatkan 41 jutaan Bapak-Ibu. Nah, kalau di silver 83 jutaan Bapak-Ibu. Kalau di gold itu 156 juta Bapak Ibu. Dan kalau platinum 260 juta Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu salah gabung Bapak Ibu, ini kerugiannya bronze itu dan platinum itu selisihnya 200 juta lebih Bapak Ibu. Jadi maksud saya adalah Bapak Ibu harus segera langsung, kalau serius langsung platinum ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas kunci kedua, kunci kesehatan.
yang juga sangat penting Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu punya uang banyak juga percuma kalau Bapak Ibu tidak sehat, betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, di kunci kesehatan ini, Bapak Ibu sadar nggak sih, Bapak Ibu setiap hari itu kurang lebih Bapak Ibu ya, ada lebih dari 1000 macam racun yang masuk ke tubuh kita setiap hari. Ya, mulai dari Bapak Ibu kalau misalnya stres, apalagi sekarang sedang krisis Bapak Ibu ya, susah untuk tidak stres, betul nggak Bapak Ibu ya? Atau Bapak Ibu misalnya merokok ya, apalagi ini Bapak Ibu bilang, wah saya nggak merokok Pak, saya hidup sehat. Tapi di keluarga Bapak Ibu atau teman-teman pergaulan Bapak Ibu merokok semua, Bapak Ibu percuma juga, Bapak Ibu jadi perokok pasif. Itu juga racun Bapak Ibu ya. Atau radiasi ya, radiasi dari handphone kita atau polusi dari kendaraan di luaran sana, sekarang udaranya penuh polusi Bapak Ibu. Nah, atau Bapak Ibu dari sayuran, dari buah-buahan itu juga mengandung pestisida. Jadi racun-racun semua Bapak Ibu. Hasil survei WHO itu 75% masyarakat di dunia itu sehat bermasalah ya. 20%-nya sakit ya, mungkin sedang berada di rumah sakit. 5% barulah orang-orang yang sehat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu termasuk yang mana nih ya? Nah, gejalanya pada sehat bermasalah itu Bapak Ibu pertama mudah lelah ya, obesitas, penurunan fungsi dan gairah seksual, perut buncit, rambut rontok, sering gugup, sering kencing, sering lupa, stres, sulit konsentrasi, dan susah tidur. Nah, itu yang ciri-ciri sehat bermasalah. Bapak-Ibu ada nggak nih salah satunya bermasalah nggak nih? Nah, kalau misalnya ini adalah dari Koran Kompas, Bapak-Ibu ya, tahun 2011-an, ini 85% disurvei itu pasien kanker keluarganya mengalami kebangkrutan Bapak-Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena biaya untuk mengobati kanker, ratusan juta Bapak-Ibu. Terus, gimana dong ya? Bapak Ibu ya, ini ada makanan kesehatan, kombinasi 5000 tahun rahasia kesehatan kerajaan Tiongkok kuno dengan pengolahan teknologi modern. Jadi rahasia kerajaan digabungkan dengan teknologi Bapak Ibu, bahannya alami ya, dan konsep kesehatannya itu pencegahan. Kita sudah dapat sertifikasi dan penghargaan internasional. Jadi dibersihkan dulu badan kita, dikuatkan, lalu diseimbangkan, nah baru kita akan bisa mencegah berbagai macam penyakit, Bapak-Ibu. Penghargaan dan sertifikasinya nggak perlu diragukan, perusahaan supply ini sudah dapat sertifikasi syariah, sudah dapat sertifikasi halal, Bapak-Ibu, buat teman-teman yang beragama muslim, tenang, nggak perlu khawatir, kita juga sudah dapat top 500 Asia brand, Bapak-Ibu, ya, dan berbagai macam penghargaan-penghargaan lainnya. Saya bangga sekali Bapak Ibu, saya perkenalkan perusahaan supply kita adalah Tiens International Bapak Ibu. Kantor pusatnya di Wuching Development Area di Tianjin di China sana Bapak Ibu. Ya, saya puji Tuhan saya sudah kurang lebih 7 kali ke sana Bapak Ibu. Itu perusahaannya gede banget Bapak Ibu. Seperti kalau Bapak Ibu pernah ke Dupan atau Disneyland, itu besar sekali Bapak Ibu ya. Berdiri tahun 95 dan pada tahun 2000 baru masuk ke Indonesia ya. Jadi Tiens memiliki kantor cabang lebih dari 110 negara, dan cakupan bisnisnya telah menjangkau lebih dari 190 negara. Bayangkan Bapak-Ibu ya. Jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah ini pemiliknya, Mr. Li Jinyuan, ya, pendiri Tiens International, salah satu orang terkaya di China Bapak-Ibu, dengan total aset lebih dari 10 miliar US dollar. Ya, kalau dirupiahkan itu kurang lebih 150 triliun kalau nggak salah. Diterima pejabat pemerintahan di setiap negara ketika dia membuka cabangnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini kebesaran dari perusahaan Tiens.
Nah, itu perusahaan Tianz Internasional, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat tadi, saksikan di layar Bapak Ibu, itu perusahaannya besar sekali. Nah, produk-produknya apa saja? Ya, ini produknya pertama adalah suplemen kalsium. Mengapa kalsium itu penting, Bapak Ibu? Karena manusia itu perlu 1000 mg asupan kalsium setiap hari ya untuk otot jantung kita bekerja. Bapak Ibu kebayang nggak kalau Anda kurang asupan kalsium, otot jantung Anda akan lemah, berdetaknya lambat, Bapak Ibu, lama-lama bahaya sekali kan, jantung Anda bisa berhenti berdetak, Anda mati, betul nggak? Dan fungsi kerja otak juga butuh kalsium, pencernaan kita mencerna makanan ya, terus kita buang kita jadi kotoran setiap hari, itu juga butuh kalsium. Dan sebelum kita jadi manusia, yaitu sperma, di ujung kepala sperma itu juga mengandung kalsium, Bapak Ibu. Jadi penting sekali kalsium. Nah, Bapak Ibu, dan rata-rata asupan kalsium itu kurang lebih 350 mg per harinya. Jadi tiap hari kita kekurangan 650 mg per hari. Saya pernah baca di sebuah artikel, di Indonesia hanya tercukupi 254 mg kalsiumnya per hari, Bapak Ibu. Dan itu menyebabkan kekurangan kalsium. Jadi akan menyebabkan penyakit osteoporosis dan 100 penyakit-penyakit lainnya. Ya, bayangkan Bapak Ibu. Kenapa sih kalsium Tianz, Bapak Ibu? Pertama, kita kalsiumnya alami, ya, organik. Kedua, kandungan kalsiumnya tinggi, setara dengan 4 kandungan kalsium dalam 4 gelas susu sapi. Penyerapannya 90%, kayak vitamin dan mikronutrien, Bapak Ibu. Nah, ini produknya, ada pertama ada nutrien kalsium powder, Bapak Ibu ya. Mengandung, selain mengandung kalsium, mengandung vitamin-vitamin lainnya. Lalu yang kedua adalah siutang kalsium powder, itu khusus untuk orang yang kena penyakit gula atau diabetes, Bapak Ibu. Lalu kalsium powder for children, nah ini khusus untuk anak-anak ya. Keponakan saya dari kecil konsumsi kalsium for children ini, Bapak Ibu, dan sekarang tubuhnya itu tinggi, Bapak Ibu, dengan dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya lebih tinggi, Bapak Ibu ya. Terus kita juga ada Jangjiti ya, ini teh penghancur lemak. Nah, saya juga dulu pernah obesitas, Bapak Ibu ya. Kiloan saya 105 kilo. Terus saya olahraga, turun sampai kira-kira kurang lebih 95 kilo, Bapak Ibu. Dan setelah itu susah sekali ya. Turunnya susah. Olahraganya terus, rajin, tapi nggak turun-turun. Nah, saya konsumsi, Bapak Ibu, yang GT ini. Jadi saya kalau misalnya dulu rutin konsumsi kopi, saya ganti dengan teh yang GT ini, Bapak Ibu. Dari 95, sekarang turun ke 86-an, Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Nah, buat Bapak Ibu yang di rumah nih, yang sekarang, wah, ya, perutnya mulai membesar, Bapak-Ibu, tapi tidak hamil, gitu, alias gendut, Bapak-Ibu, Anda bisa konsumsi Jangjiti ini. Terus kita juga ada Renuf, Bapak-Ibu, ini antioksidan dan juga vitamin C yang tinggi. Terus kita juga ada Mooncod, nah, ini juga saya konsumsi tiap hari, Bapak-Ibu, kenapa? Karena Mooncod, itu saya baca di berita kemarin, ini sedang diteliti oleh para ahli, ini juga bisa untuk menguatkan imunitas tubuh kita. Terus kita juga ada Zinc, ini untuk keseimbangan hormon, Bapak-Ibu. Ada juga chitin cetosan, ya. Ini mengandung serat makanan yang berasal dari tempurung udang dan kepiting. Ada grape extract, ini untuk pembuluh darah, Bapak Ibu, buat yang stroke, ya, buat yang penyakit darah tinggi, ini grape extract cocok banget. Ada Vitaline soft gel, ini juga bagus untuk kulit. Ada spirulina, nah saya juga nggak senang sayur, Bapak Ibu, biasanya dulu sebelum konsumsi spirulina ini saya suka sakit tenggorokan, setelah konsumsi ini jadi jarang, Bapak Ibu, ya, bahkan nggak pernah. Ya, ini juga ada produk-produk lainnya, ada Nonitren, ada Diakon, ada glukosamin, itu untuk persendian glukosamin, ada pembalut wanita, ada gelang, Bapak-Ibu, ada odol, ada matras, ada oli, ada pupuk, Bapak-Ibu, ada water purifier, dan ada Celestien, ya, itu juga untuk kecantikan, ya. Bukan hanya kecantikan, ketampanan juga bisa, Bapak-Ibu, ya. Itu produk-produknya, Bapak-Ibu, silahkan pilih. Nah, ini sesi dari saya, Bapak-Ibu. Jangan percaya saya, Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus coba sendiri dan rasakan sendiri. Baru Bapak Ibu benar-benar bisa yakin dan percaya. Selamat sore, sukses untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC Pak Andri. Luar biasa sekali penjelasan materi yang disampaikan oleh Bapak Ulung Siana dari Kota Bandung. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Silver Lion, dengan pelaku bisnis ini yang sudah merasakan kesuksesan di bisnis ini, yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Dan lebih luar biasa, latar belakang beliau adalah seorang mahasiswa. Dan di bisnis ini, beliau telah menerima laptop, beliau telah menerima DHO Korea Selatan, beliau juga penerima trip ke Cina, berkesempatan jalan-jalan ke pusat Tianz di Tianjin, dan beliau juga penerima DHO Perancis, dan beliau juga adalah penerima Glory Trip Eropa. Kepada Silver Lion, yang berasal dari Garut, Bapak Mizan Nugraha,
saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijayanugraha. Hari ini saya sedang ada di rumah, tepatnya di kota Garut, Jawa Barat ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, latar belakang saya menjalankan bisnis adalah seorang mahasiswa. Saya ditawarkan sebuah peluang usaha ini oleh teman dekat saya waktu saya masih SMK. Ya, alhamdulillah saya terbuka terhadap peluang tersebut. Karena apa? Karena saya melihat potensi bisnis ini yang luar biasa ya. Produknya luar biasa bagus, halal dan sistem bisnis syariah. Dan saya ingin, waktu itu simpel sekali, saya ingin mencari uang jajan tambahan dan ingin sedikit meringankan beban kedua orang tua saya, karena saya menjadi seorang mahasiswa, merantau di kota Bandung, Bapak-Ibu semua. Ya, alhamdulillah, berkat saya menjalankan usaha ini dengan serius, ya, dengan berkat bimbingan para mentor, di usia saya sekarang 21 tahun ini, saya mendapatkan prestasi laptop, mulai dari laptop training, di Korea Selatan, trip China, trip Prancis, dan trip Eropa, dan alhamdulillah bisa membeli mobil secara cash di usia 21 tahun ini. Bapak-Ibu semua, simpel sekali. Saya mengambil sebuah keputusan itu karena saya yakin keputusan ini bukan hanya kebetulan, tapi keputusan ini bisa jadi jawaban dari doa-doa orang tua saya, bahkan doa-doa saya dulu, Bapak-Ibu semua. Ya, Allah menjawab doa Anda mulai dari keputusan-keputusan kecil. Mungkin sekian saja dari saya kembalikan kepada MC yang sangat luar biasa. Selamat mengambil keputusan, balik ke Pak Andri dari Makassar. Terima kasih Bapak Mizan dari Garut, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Gold Lion yang berasal dari Kota Pekanbaru. Luar biasa sekali. Beliau berlatar belakang sebagai ibu rumah tangga. Bahkan di bisnis ini, beliau telah menerima reward DHO ke Thailand, trip ke China, trip ke Rusia, dan diganti dengan umroh. Bahkan beliau juga menerima trip ke Korea Selatan. Dan beliau juga tentunya 2018 lalu adalah penerima jalan-jalan gratis ke Turki, dan yang terbaru beliau adalah penerima DHO Thailand. Kepada Ibu Nila Susanti dari Kota Pekanbaru, saya silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Susanti, Bapak Ibu semua. Saya berasal dari Kota Pekanbaru, Riau. Saat ini saya di rumah, tetapi saya masih bisa membangun aset saya melalui Tiens dan One Vision. Nah, Bapak-Ibu semua, saya latar belakang seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Ya. Di awal jalani bisnis ini, saya seorang mahasiswi tugas tahun akhir. Nah, saya mahasiswi, kenapa saya bisa mengambil keputusan di bisnis ini, Bapak-Ibu semua? Saya mengambil keputusan karena saya ketika itu, saya keluarga kami lagi krisis ya, tepatnya krisis ekonomi Bapak Ibu semua. Jadi kami kebetulan 7 orang bersaudara, dan dari 7 orang bersaudara kami 2 orang kuliah Bapak Ibu semua, saya dan adik saya. Saya lagi tugas akhir, adik saya lagi semester 3. Orang tua bilang ke kami, "Nak, di antara kamu berdua kami hanya sanggup untuk membiayai kuliah hanya untuk 1 orang." Kebayang Bapak Ibu semua hal seperti itu yang kami rasakan, rasanya rasa petir, menyabar petir. Tapi Bapak Ibu semua, singkat cerita, kami ngambil keputusan jalani bisnis ini, dan kebetulan kami dimentori seorang leader yang luar biasa, kebetulan kakak kandung kami, jadi kami beradik kakak 3 orang membangun bisnis ini, dan perantara bisnis ini, alhamdulillah, sedikit-sedikit memperbaiki ekonomi keluarga kami, dan kami bisa bangkit. Nah, dan alhamdulillah juga perantara bisnis ini, Bapak Ismail, kami bisa wujudkan impian-impian kami dan impian untuk orang tua kami. Dan reward-reward yang saya dapatkan, seperti yang dijelaskan Pak MC tadi, Bapak Ismail, salah satu reward yang Rusia tadi, glory trip Rusia tadi, saya gantikan dengan umroh untuk orang tua saya bisa berangkat. Dan alhamdulillah itu impian terbesar beliau untuk berangkat ke Baitullah, dan itu gratis dari Tiansi, dari bisnis ini, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, yang jelas, tinggal ambil keputusan, dan minta hak follow up Bapak-Ibu semua kepada pengundang Bapak-Ibu semua. Setelah sesi saya ini, ada seorang leader luar biasa yang akan sharingkan sesi terakhir, sharingkan success story beliau. Ya. Sukses untuk kita semua, ya Bapak-Ibu semua. Waktu saya kembalikan ke MC, Pak Valeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba di sesi closing, Bapak-Ibu. Guest speaker kita adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau berasal dari Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan beliau sebelum aktif di bisnis ini,
Beliau adalah seorang pekerja cleaning service di restoran Pizza Hut. Tapi Bapak Ibu, berkat perjuangan beliau di bisnis ini, reward yang sudah beliau terima adalah trip ke lebih dari 12 negara. Beliau juga sudah mendapatkan motor, mendapatkan mobil keluarga, bahkan telah mendapatkan cash reward $20,000 dan $25,000. Sebelum saya panggilkan sesi closing One Diamond Gold Line Indonesia Bapak Dimas Arimukti, mari kita saksikan video profil berikut ini. Rabu pagi, beberapa tahun lalu saya kesini untuk bekerja, dan sekarang saya kesini lagi bukan untuk bekerja, melainkan hanya untuk menikmati sajian pizza yang sangat nikmat sekali. Nah, bintang tidak akan indah tanpa gelapnya malam. Begitu juga kesuksesan, kesuksesan tidak akan indah tanpa proses, Bapak Ibu. Bagi Anda yang sekarang menjalankan prosesnya, tetap percaya pada tujuan Anda, dan suatu hari nanti Anda pun akan indah seperti bintang yang indah di gelapnya malam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Bapak Dimas Arimukti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali ya, karena dipercaya oleh para pengundang Anda, One Vision, dan juga upline mentor Anda untuk mengisi sesi closing yang sangat penting di Sabtu sore ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Arimukti. Ya, saya dulu sempat berlatar belakang menjadi cleaning service di restoran pizza cepat saji. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kepada One Vision, terima kasih kepada Anda semua yang sudah bergabung dan masih bergabung sampai sekarang. Ya, ini adalah sesi terakhir, mudah-mudahan kita sama-sama belajar dari sesi ini ya. Saya dari Bandung, ya, di rumah, dan alhamdulillah tetap bisa menjalankan bisnis ini. Itulah salah satu poin yang sangat-sangat menarik ya, tadi udah disampaikan juga oleh Bu Nila, oleh Pak Mizan, oleh Pak Ulung ya, peluangnya sudah dipaparkan dengan sangat menarik, dan
Bicara sedikit tentang latar belakang, dulu saya adalah anak yang biasa saja gitu ya, tidak terkenal di sekolahan karena tidak yang paling pintar, tidak juga yang paling bandel begitu ya. Kemudian sempat mencicipi bangku kuliah juga waktu itu di Widya Tama Bandung, walaupun tidak lama, karena waktu itu qadarullah bapak saya di PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Dulu juga saya nggak bisa langsung terima ketika bapak di PHK karena ekonomi langsung terjun bebas, saya harus berhenti kuliah, dan sempat ketika itu saya nggak bisa bayar air ya, bayar PDAM. Jadi kita bak mandi itu diisi dengan air jerigenan yang lewat di depan rumah. Kemudian kita juga sempat di titik terendah nggak bisa bayar listrik gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan listrik kita diputus, dicabut, jadi gelap begitu ya kalau malam gitu. Orang lain menyangka kita mungkin keluar kota, sedangkan sebetulnya yang terjadi adalah kita ada di dalam rumah tersebut gitu ya. Dan di 2010 titik terendahnya adalah saya bekerja waktu itu menjadi cleaning service ya. Gaji lebih kurang 50 ribuan sehari gitu ya. Kalau misalkan makan ayam yang kakek-kakek itu, walaupun belinya paket hemat 30 ribu, 35 ribu, ya hitungannya tetap gak hemat gitu ya, karena separuh gaji habis dalam satu hari begitu ya. Nah, kemudian juga saya sempat sering sakit-sakitan pada saat itu, akhirnya saya memutuskan untuk resign, dan saya juga memutuskan untuk membangun bisnis sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya dari 2009 saya sempat bisnis, 2010 saya bekerja menjadi cleaning service, dan 2011 saya bisnis lagi ya, dan ini ada beberapa momen yang sempat saya abadikan. Nah, jadi banyak bisnis yang saya coba, Bapak Ibu, salah satunya adalah jualan manset olahraga. Walaupun saya udah nggak kuliah di kampus saya pada saat itu di Widya Tama Bandung, tapi kalau saya jualan seringnya ke Widya Tama Bandung ya, nawarin ke teman-teman yang masih kuliah, yang jajannya pada tebel-tebel begitu ya. Nah, kemudian saya juga sempat ya beberapa kali ke pameran-pameran gitu untuk menjajakan dagangan-dagangan saya seperti itu. Nah, kemudian di 2012 saya juga mencoba peruntungan kembali dengan membuka usaha rumah makan ya. Waktu itu saya namakan Babakaran. Alhamdulillah cukup rame ya, tapi tidak dengan sukses finansialnya gitu ya, karena satu tahun waktu itu pembukuan keuntungan saya cuma 400.000, dan itu pun harus saya bagi dua dengan dosen saya. Jadi ternyata sukses itu tidak semudah itu, Verguso ya gitu. Jadi 2009 saya berusaha, 2010, 2011, 2012, sampai 2013 saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Tapi waktu itu saya tertarik dengan quote-nya Dahlan Iskan ya. Beliau bilang, setiap orang punya jatah gagal, habiskanlah jatah gagalmu ketika masih muda. Nah, di situ saya memutuskan untuk mencoba sekali lagi, gitu ya. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan bisnis ini, dan bisnis ini berbeda sekali ya, karena ada mentor, ya sistemnya udah ada, kita tinggal jalanin, caranya diajarin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, dalam satu tahun seperti yang Bapak Ibu saksikan tadi, teman-teman saksikan tadi di video profile ya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan reward demi reward di bisnis ini. Kemudian juga di satu waktu saya bisa sedikit menyenangkan ibu ya, dengan mengajak beliau jalan-jalan gitu ke tempat yang mungkin sederhana ya, tapi saya bilang, mah pokoknya hari ini Dimas buat mama, apa yang mau mama beli silahkan beli gitu. Dan saya melihat senyumnya senang sekali gitu. Nah, senyum ini yang udah lama hilang Bapak Ibu, karena dulu ketika kita utang pada macet karena ekonomi keluarga lagi nyungsep, itu mama walaupun tabah gitu ya, tapi sering sekali saya melihat beliau bersedih gitu ya, apalagi kalau misalkan lagi ditagih sama debt collector. Dan kadang-kadang juga mereka-mereka yang menagih itu mengintimidasinya nggak kira-kira gitu ya. Artinya senyum ini adalah salah satu arahan terbesar karena Allah tentunya, kenapa saya mau gitu ya serius menjalankan bisnis ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah ya, saya mulai bisa sedikit demi sedikit mewujudkan impian saya satu demi satu, impian keluarga juga, impian orang tua ya. Di sini saya melihat senyum yang luar biasa dari ibu saya. Tentunya juga Bapak Ibu, ada orang-orang terkasih
ya. Mungkin ini adalah jalan dari Allah ya untuk mewujudkan impian satu demi satu yang Bapak Ibu inginkan ya untuk dipersembahkan kepada keluarga dan orang tua tercinta. Amin ya. Juga dulu Ibu sama Bapak itu sangat-sangat ingin ke Tanah Suci ya, karena ada saudara kami yang tiap tahun ke sana. Tapi Ibu belum waktu itu, mereka menunggu 50 tahun lebih, dan Alhamdulillah lewat bisnis ini juga kami bisa wujudkan itu. Dan wah, Masya Allah Bapak Ibu, ketika kita mewujudkannya, saya melihat mereka menangis haru, menangis bahagia, kemudian setelah pulang dari sana juga baru aja pulang, udah kangen lagi gitu ya. Buat Bapak Ibu yang ingin memberangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci atau ingin berangkat ke Tanah Suci, mudah-mudahan juga COVID ini segera berakhir, pandemi ini segera berakhir, dan Bapak Ibu juga ada rezeki ke sana lewat perantaraan bisnis ini, amin ya. Dan kemudian kalau bicara luar negeri ya, Alhamdulillah lebih kurang sudah 13 negara Bapak Ibu. Singapura, Malaysia, Cina, Rusia, Vietnam, Prancis, Monaco, Spanyol, India, Australia, Korea, Turki, dan Arab Saudi ya. Atau di tiga benua, Asia, Eropa, dan Australia, begitu. Jadi dulu secara uang kami kekurangan, nah sekarang secara income Alhamdulillah sangat-sangat baik, dan yang menarik adalah itu semua merupakan aset, ya, yang mana kita juga bisa memilih kapan kita mau kerja, kapan kita mau meluangkan waktu kita untuk quality time bersama keluarga tercinta. Menurut saya itu adalah satu hal yang sangat-sangat mahal. Sekarang saya tinggal di kota Bandung ya, ini juga rumah hasil dari bisnis ini. Dulu saya benar-benar dari nggak punya apa-apa, jadi punya motor, punya mobil ya, punya mobil keluarga, membeli mobil terbaik, waktu itu BMW seri 3, kemudian juga punya rumah, mungkin sekarang nilainya lebih kurang di 1,1 atau 1,2 miliar tanpa pinjaman bank, Bapak Ibu, ya, tanpa KPR. Itu hasil dari bisnis ini. Gitu ya. Jadi kenapa kita sedikit singgung, sedikit kupas tentang hasil, karena kita ingin sampaikan gambaran kepada Bapak Ibu ketika kita menjalankan bisnis ini dengan serius, apa-apa saja yang bisa kita wujudkan. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu, semua ini berawal dari keputusan kecil, yaitu keputusan untuk bergabung dan keputusan untuk memulai. Ya, setelah itu bersungguh-sungguhlah untuk berproses, berprogres, dan berikhtiar, karena sukses adalah untuk orang yang suka proses, bukan suka protes, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin suksesnya doang, anak kecil pun ingin, ya. Bahkan kucing pun ditanya, mau sukses nggak? Kucing itu pasti akan bilang, meow. Kucing pun bilangnya, mau, gitu ya. Nah, tapi ketika Bapak Ibu mau berproses, mau berprogres, insya Allah Bapak Ibu adalah orang-orang sukses berikutnya, amin. Ya, nah, terakhir ya, paling tidak ada 5 alasan kenapa Bapak Ibu perlu mengambil keputusan untuk bergabung dengan para pengundang Anda, para orang-orang yang membagikan link ini. Yang pertama, bisnis ini bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil ya. Kemudian yang kedua, sistemnya sudah teruji dan caranya juga nanti akan diajarkan ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir misalkan kemarin-kemarin belum punya pengalaman, nah Bapak Ibu bisa cari pengalamannya di sini sampai puas, sampai salto-salto silahkan gitu ya, karena caranya akan diajarkan dan sistemnya juga sudah sangat teruji. Kemudian yang ketiga, sistem mentoring dan pendampingan yang ini menurut saya sangat mahal dan sulit dicari di luaran sana Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya segera berterima kasih setelah acara ini ke orang-orang yang mengundang Anda ya, ke yang membagikan link ini Bapak Ibu, karena beliau-beliau adalah orang yang peduli dengan masa depan Anda ya. Dan bekerja samalah dengan mereka, karena mereka insya Allah akan mementori Anda ya dari awal sampai sukses insya Allah. Kemudian yang keempat, cocok dijalankan saat pandemi. Ketika bisnis di luaran sana bertumbangan, berguguran, nah bisnis ini malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi cenderungnya tuh malah naik. Memang ada yang turun, ada yang naik, tapi cenderungnya naik. Anda bisa belajar sekali lagi ke para pengundang Anda. Dan yang kelima, menawarkan sukses di 5 aspek. Finansial tentu saja, ya tadi Pak Mizan, Pak Ulung, Ibu Nila adalah orang-orang yang sudah membuktikan, dan banyak distributor-distributor yang lain yang juga sudah membuktikan mereka bisa memperbaiki finansial
atau ekonomi baik personal dirinya, keluarga kecilnya maupun orang tua dan keluarga besarnya. Gitu ya. Kemudian dari kesehatan, karena produknya juga memang kesehatan, Anda bisa menggunakan sebagian dan juga menjual sebagian lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah spiritual. Saya juga diajarkan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan pecinta saya. Kemudian juga yang keempat adalah family. Jelas, karena kita bangun aset, nantinya kita akan punya waktu yang begitu berkualitas untuk keluarga kita. Tidak hanya kita punya uangnya, tetapi juga kita punya waktunya untuk menikmati dan berbagi ke orang-orang yang kita sayang. Dan yang terakhir adalah sosial. Gimana caranya kita berbagi ke lingkungan sekitar, berbagi ke masyarakat, dan berbagi kepada orang banyak, karena sukses bukan mendapatkan sebanyak-banyaknya, tapi sukses adalah tentang bagaimana kita membagikan sebanyak-banyaknya. Selamat mengambil keputusan, semoga sukses untuk kita semua, semoga Tuhan merahmati kita. Barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Andri, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dimas yang sudah sesi closing di akhir acara ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, minta hak follow up Anda kepada orang yang membagikan link ini kepada Anda, dan tentunya saya akan menginformasikan bahwa kita tetap ada pertemuan-pertemuan online dalam waktu dekat. Yang pertama, kita ada opportunity preview online, ya. Guest speaker-nya Bapak Jamaluddin Rahmat, beliau adalah sarjana tafsir hadis, dan beliau dari Yogyakarta, dan tentunya pembicara berikutnya adalah Bapak Farid Akbar, beliau berasal dari kota Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara OP Online pada sore hari ini. Saya doakan kita semua tetap sehat dan jaya selalu. Saya Andri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.